Halo guys, balik lagi ke channel Sejam dan balik lagi ke series Marseille Remote kita di FIFA 22. Setelah kemarin kita kalah dari PSG tersikat, kita akan menjalani sisa berarti 5 pertandingan di League One. Dan kita masih akan main di semifinal Conference League. Kita bakal mulai lawan Roma FC di episode ini. Leg pertama dulu, kita main away atau di kandang coba? Kita main away dulu, jadi kita akan tandang dulu ke Italia. Jedanya 3 hari dari pertandingan Liga away lawan Reims. Abis itu baru di bulan Mei, tanggal 1-nya lawan Lyon, dan tanggal 5-nya leg kedua semifinal UEFA Europa Conference League. Jadi kita sudah berhasil melangkah melaju ke last four, 4 besar di kompetisi level 3 Eropa ini, dan tentu saja harus ingat bahwa target dari pihak manajemen klub adalah juara. Sebelum mulai, saya mau kasih lihat sebuah komen dulu nih, kritikan keras yang tentu saja nggak enak lah selalu menerima kritikan cara main segala macam, tapi ya harus ada. Karena kalau nggak, aneh banget kan kalau nggak ada kayak gini kan. Dan ini sebenarnya ini tipe komen yang nggak ada orang yang suka dikritik gitu loh. Tapi gue selalu belajar buat kayak yang nggak mungkin gue sempurna. Gue pasti harus dikritik, gue pasti punya sesuatu yang bisa dikoreksi gitu loh. Jadi komen-komen kayak gini, meskipun gue nggak setuju 100% sama yang tertera di komen, ntar gue bakal bahas. Tapi ini membuktikan bahwa manusia yang komen nih, si warga ini, dibanding sama kemarin kan ada tuh ya, biasalah, langsung cuman 4 kata. Dasar lu noob bang, gitu-gitu. Itu kan terbukti beda dong. Sebenarnya mereka sama-sama kecewa dengan hasil kemarin 4-0 lawan PSG, kalah. Tapi yang satu punya ini, berpendidikan, punya kemampuan buat mengutarakan kekecewaannya, kekesalannya sama gue yang mainnya goblok kemarin gitu istilahnya. Yang satu lagi, ya artinya kebalikannya, gak bisa mikir atau mungkin dia gak punya social skill. Social toolnya ada nih, bisa komen di video CJM, tapi social skillnya gak ada. Akhirnya cuma keluar 4 kata-kata itu. Jadi lu bisa menilai sendiri perbedaannya. Dan orang-orang kayak gini berharga banget, karena gak bakal bisa kemana-mana. Gua ini kalau misalnya kita ngomongin gimmick sebagai seorang manager, contohnya nih ya di tim sepak bola, lu gak mungkin bisa dengan satu kepala lu doang gitu loh, sejenius apapun. Itulah kenapa pelatih-pelatih kayak Pep Guardiola di real life juga punya backroom staff mereka sendiri kan. Orang yang kepala berbeda, perspektif bisa beda, opini bisa beda ketika menghadapi sesuatu. Mau itu kekalahan, mau itu masalah atau gimana, tetap butuh kayak gitu. Meskipun gak enak, kalah gak enak, udah kalah dikritik pula, gak enak pastinya. Tapi ya itulah resikonya. Intinya adalah ini memang ya bareng-bareng kita kerjanya kan. Jadi kita akan bahas langsung aja. Ada beberapa yang saya tidak setuju, tapi gak apa, namanya juga ini opini dia gitu loh, gak masalah sama sekali. Dan gue juga boleh untuk ngasih opini gue dong. Saya sekali lagi-lagi gagal menyalip PSG, dan kali ini gagalnya karena PSG itu sendiri. Maksudnya karena ya mereka sendiri yang gagalin, bukan karena tim lain gagal ngalahin mereka gitu ya. Karena kita lawan PSG, kita secara kualitas memang kalah juara di PSG, tapi sampai itu kita juga kalah bener-bener skala itu. Bukan cuma karena kualitas, tapi memang dari andanya sendiri yang mainnya ngasal banget. Main yang ngasal mungkin gue setuju setelah keadaan 2-0-3-0. Tapi kalau misalnya dibilang main yang ngasal dari awal sampai akhir, gue gak setuju. Karena di awal gue mencoba semaksimal mungkin buat main setenang mungkin. Kalau memang ternyata kelihatannya kayak gak ketenang atau ngasal, ya mungkin memang gue yang salah. Gue gak tau juga sepenglihatan lu nya kayak gitu kan. Gue tahu karena itu ya orang yang lihat. Tapi kalau dari guanya tentu saja gue tidak ngasal. Kalau misalnya gue ngasal ya gue bener-bener kayak ya udah gue ya kalah, ya emang kalah dari awal. Enggak, itu muncul ketika kita udah terbantai 2-0-3-0 setelah Messi hat-trick. Iya ngasal, kelihatan mungkin pasti. Tapi ya menurut gue itu udah susah juga, karena kalau dipikir-pikir lagi, lu keadaan kayak gitu kalau di FIFA nih ya udah gak bakal bisa comeback. Apalagi ngelihat PSG-nya yang kayak gitu. Maksudnya kayak gue udah sesering itu ngelawan AI di Career Mode FIFA 22, jadi gue udah tahu kayak pertandingan mana yang lu mungkin bisa comeback sama yang gak mungkin comeback. Meskipun kadang gue gak ngomongin itu bener-bener kalimatnya gue keluarin, tapi di sini gue ya berasa juga gitu loh. Jadi itu untuk yang asal, tapi gak apa, itu opini dia. Poin pertama, dari awal lawan tim sekelas PSG, Anda pakai taktik yang berdasarkan coba-coba, dan in-game-nya pun secara permainan gitu-gitu aja. Padahal di awal sudah memutuskan coba approach dengan slow build-up possession, tapi di lapangan tetap main passing-passing pendek, cepat buru-buru ke depan, through ball over the top. Dimana main possession slow build-up? Dimana main slow build-up possession-nya? Dari awal secara taktik udah salah, karena width-nya 50 itu kemarin sempat gue benerin sih. Sebenarnya 50 tuh nggak selebar itu, tapi ya dia bilang lebar banget kalau 50 kalau misalnya main possession. Karena
Kenapa gue bilang gak selebriti itu? Karena ketika gue pindahin atau gue turun jadi 40 width-nya, ternyata ya masih sama aja. Buat passing masih susah. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di width-nya, tapi memang di pemain PSG-nya yang tepat berdirinya di antara pemain yang kita lagi mau passing gitu loh. Jadi kayak di passing lane-nya, di jalur passing-nya. Dan mereka sampai effort-nya sampai sliding tackle buat berubahin arah passing kita gitu kan, untuk ngerebut bola, untuk intercept. Dan ini dia ngebahas soal yang kayak gue ngomong kemarin, Foot sama Kremot beda. Iya, secara permainan pasti masing-masing pendek, buru-buru ke depan. Iya, itu cara main Foot banget. Ya, dia ya nggak salah. Mungkin memang kelihatannya kayak gitu karena ya saya abis main Foot kemarin kan, abis main dua pertandingan Foot Champs, meskipun nggak semuanya gue mainin sih. Jadi poin yang secara taktik dari awal coba-coba dan permainannya gitu-gitu aja gue gak setuju. Karena itu taktik yang sebenarnya dari kemarin kita mainnya dengan formasi yang sama kayak gitu juga. Terus permainannya gitu-gitu aja, justru itulah gue mikirnya gue bisa aja. Sebenarnya bisa aja kalau gue bener-bener mau passing-passing doang di belakang. Ada area atau zona sepertiga lapangan kita di mana gue bisa berusaha buat 20 menit, 30 menit gak direbut bola sama PSG sama sekali. Bisa. Tapi kadang-kadang kalau kayak gitu, gue sempat ingat juga bahwa okay, ya kita kalau misalnya kayak gini doang nggak bakalan bisa menang. Opsi terbaiknya atau kemungkinan terbaiknya adalah imbang 0-0. Dan selama apa gue bisa passing-passing kayak gitu di belakang? Karena nggak mungkin passing-passing di setengah lapangan PSG pasti direbut. Mereka kan langsung pressing. Bahkan kemarin pun kayak ini juga si PSG agak pressing kan. Jadi kayak kalau misalnya gue maksa passing di belakang, mereka juga pasti bakal maju. Dan dengan kemampuan mereka pressing, dengan kecepatan main-mainnya tetap bakal susah. Justru kemarin gue agak menghindari buat main terlalu pasif. Kenapa? Karena gue ngerasa ini tinggal nunggu aja. Kayak gue tahu gue gak bakal bisa clean sheet lawan PSG. Jadi gue mencoba untuk passing ke depan. Di saat gue coba buat passing ke depan, ternyata mereka perfect banget positioningnya. Yang tadi gue bilang berdiri di passing lane-nya kita, kerebut, diserang, dan langsung gol. Gol pertama Messi itu awal-awal banget kan. Gak lama kemudian langsung gol kedua. Dan gak lama kemudian langsung hat-trick. Dan di situ udah langsung masuk ke tahap yang tadi dia bilang gue mainnya kayak rada ngasal. Ya itu, kalau itu gue gak bisa deny gitu loh. Karena itu dia yang ngelihatnya. Meskipun gue ngerasa gue gak main ngasal, mungkin orang lain ngeliatnya ngasal, ya gak masalah juga. Poin kedua, babak kedua Anda memutuskan ganti ke 3-5-2. Tapi secara permainan tetap begitu, umpan buru-buru. Ini poinnya sama kayak tadi, keadaannya udah ketinggalan. Gue udah nggak mikir buat kayak sepertinya bisa. Gue ngerasa kayak okay, kita main aja ya, main passing-passing aja ke depan, coba buat ke depan. Buat apa ketinggalan 3-0-4-0 kita malah coba buat main possession di belakang dan nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil resiko. Gue udah sering bilang gue mendingan kalah 10-0 sekalian kalau di liga dibanding kayak nggak nyoba buat nyetak gol. 1-2 gol siapa tahu itu bisa bikin keadaan berubah gitu kan, tapi ternyata nggak dapet juga kemarin. Anda ini lawan PSG, mereka dapat bola sebentar bisa langsung berbuah gol. Udah passing-passing ngaco, itu betul, tidak salah. Pemain PSG juga jago intercept, dan Anda dimain-mainin setiap mereka dapat bola. Iya, udah pasti, itu kelihatan kemarin. Kalau lawan tim kayak Nantes, jelas taktik buru-buru Anda bisa berhasil karena kuartas main Nantes nggak sebagus PSG. Betul, tapi terkadang juga tim-tim papan bawah kan lu lihat tuh sendiri kemarin kan, yang kita terbantai-bantai kan nggak semuanya Paris gitu loh yang ngebantai kita, nggak semuanya tim gede. Ada juga beberapa tim kecil yang kemampuannya, ini ngomongin AI-nya di FIFA lagi lah, bisa tiba-tiba jadi bagus banget, kelihatan, kerasa gitu loh. Kalau misalnya udah pergerakannya itu udah beda, levelnya nggak sesuai dengan yang seharusnya tim ini ratingnya berapa, ada di posisi berapa, ya udah. Gue kadang-kadang juga kayak ya udah terima nasib aja gitu loh. Poin ketiga, penempatan main, pergantian main kurang bijak. Contohnya pas sudah 3-5-2, Anda mainin Harit yang posisi attacking midfielder jadi wingback kiri ya. Itu sama aja naruh Ricardo Kakak taruh di wingback. Enggak sebenarnya, karena Harit aslinya winger kiri. Jadi dia, Harit itu bukan attacking midfielder murni. Terus gue katanya dia juga, kata dia, terus juga Maxim Lopez Anda taruh di wingback. Anda berharap apa dari pemain yang posisi aslinya CM, center mid, dia jadi wingback. Dia kasih ilustrasinya kayak Verratti jadi wingback. Tidak ada output apa-apa. Ini juga gue gak setuju. Kenapa? Karena waktu itu kita pernah mainin Maxim Lopez di wingback kiri, kalau lu ingat. Terus dia sempat bikin assist, crossingnya bagus banget. Jadi gue ngelakuin itu bukan tanpa alasan. Meskipun ya di titik kemarin gue pergantian main emang udah agak ngelepas gitu loh. Maksudnya kayak udah agak sudahlah. Udah pasti kalah gitu. Jadi kayak gue lebih ke ya udah gue buru-buru aja ganti pemain. Di otak gue saat itu udah bukan buat untuk
nyetak 4 gol dalam waktu 20-30 menit terakhir, enggak. Tapi emang cuma untuk ya udah ganti pemain, untuk rotasi dan bikin pemain-pemain yang udah capek bisa istirahat aja. Gitu. Jadi tapi ya itu gue, pembelaan gue itu barusan untuk soal Maxim Lopez sama Harit. Terus siapa satu lagi? Sopi. Harusnya di wingback bener. Bisa juga sebenarnya, bisa opsi, tapi gue mainin di center back. Itu pun juga sebenarnya ya mungkin karena emang gue udah ganti Harit di wingback kiri, gue taruh di situ. Terus si Lopez gue taruh di wingback kanan. Jadi kayak ya Sopinya main di mana, dan gue pengen dikasih di jam terbang yang kosong center back. Dan dia mungkin bisa main di situ. Karena Kolasinac pun juga left wingback, main di left center back. Jadi sebenarnya itu nggak masalah. Tapi ini opini dia. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya lu punya opini, lu boleh komen di bawah soal yang barusan saya bahas. Jadi, tapi di akhir dia bilang, tapi di samping itu Anda sudah berjuang melawan PSG yang isinya main meta. Ini hanya pendapat saya, kalau tidak salah bisa dikoreksi. Terima kasih banget. Gue udah bilang, gue nggak setuju beberapa nih. Dari komen dia gue nggak setuju. Tapi itulah opini. Dia ngomong dengan opininya dia, dengan respect. Gue nggak minta dihormati sampai kayak, ya ampun nunduk-nunduk, tidak perlu. Dan komennya kemarin orang bilang komen langsung, ya orang tipikal lah, ya kan, yang ininya tuh agak-agak ini. Jadi cuman keluarnya tuh, goblok, gak bisa main, goblok, noob, kelihatan dong. Ya kayak gitu gue bisa bales apa gitu loh. Gak ada yang bisa dibales, gak ada yang bisa didebatin, gak ada argumennya. Kalau yang kayak gini bisa. Dan ntar mungkin si mas-mas satu ini, si warga ini, gue boleh, silakan udah komen. Karena gue barusan ada beberapa yang gak setuju dengan pendapat lu. Lu boleh komen, gas. Ya kita berdebat, bangsat. Manusia gimana sih? Interaksi manusia. Emangnya semua penonton CJM mesti opininya sama kayak gue apa? Ya enggak lah, jelas. Justru ini yang seru kan? Ini yang gak lu lihat di channel lain kan? Memang kelihatannya tolol. Gue barusan 10 menit ngebahas soal komen dari orang yang komenin soal permainan gue di FIFA kemarin. Game cuman pakai stick PS, bangsat. Kelihatannya tolol kan? Tapi ya gak masalah. Selama ini tidak melanggar hukum, tidak menistakan agama apapun, tidak aneh-aneh, tidak ilegal, why not? Melatih kemampuan otak lu berpikir, melatih cara lu ngomong, menyampaikan argumen lu, cuman bakal mendatangkan hal positif buat lu. Jadi sekali lagi, buat mas Anda, saya tidak tahu nama Anda siapa, karena Anda pakai nama Korea. Buat mas siapapun Anda, udah pasti mas dong, tidak mungkin mbak dong. Gambar avatarnya Korea, tapi kan tidak mungkin mbak. Thank you banget. Gue meskipun tadi gak setuju, sekali lagi ya, tapi gue gak setuju bukan berarti gue benci sama lu gitu loh. Ya kita dewasa gitu loh, mesti kayak biasa aja, gak setuju, chill. Bahkan waktu itu berbeda pilihan presiden pun juga, ya bukan berarti lu jadi musuhan kan. Saya tidak tahu kenapa jadi nyampe ke situ. Tapi ya mesti intinya adalah pendapat boleh beda. Tapi justru gue ngucapin thank you, karena kita lihat aja di pertandingan episode ini gimana approach gue setelah ada kritikan seperti itu. Karena gue akui main buru-buru, main gerasak-gerusuk, gue udah sering bilang itu kebiasaan jelek gue. Dan mungkin memang mungkin sebenarnya gue bisa approach-nya ketika keadaan kemarin udah ketinggalan 2-0, 3-0. Ya gue gak seharusnya main dengan kayak ngasal dan lepas, nganggap kayak gak mungkin comeback. Gak ada yang gak mungkin, meskipun sebenarnya di game FIFA kemungkinannya memang kecil banget. Karena gue tahu kalau misalnya AI udah kayak gitu gak mungkin dikalahin. Tapi kan selalu ada kemungkinan, namanya juga bola. Kita gak usah ngomongin scripting AI-nya EA atau apapun itu, gak usah. Intinya adalah ini sepak bola. Bola itu bulat, bisa bergulir kemanapun. Semua kemungkinan bisa terjadi. Oke, jadi ini pelajaran buat Anda. Terutama buat adik-adik kelas 5B nih, adik-adik kayak kecil yang nonton. Gak cuma di sini doang, Pak. Maksudnya kayak belajarlah untuk gimana netizen Indonesia gak dibilang cuman congor doang gitu loh. Kayak argumen, gue gak minta selalu lu berargumen dan memberikan solusi, gak juga. Tapi kalau lu gak punya sesuatu yang konstruktif, mending gak usah bacot. Mending diem gitu loh. Daripada lu cuman keluar sesuatu yang nunjukin bahwa kemampuan berpikir lu tuh batasnya di situ doang, malah jadi ketahuan kan. Jadi mending Anda diem aja kalau misalnya emang gak bisa ngeluarin opini atau argumen yang seperti itu. Oke? Jadi gue malah berharap komen-komen kayak gini ada terus sih, dan gak cuma dari satu orang. Karena ini yang bikin gue jadi bener-bener mikir. Dan mesti kayak, kalau misalnya gak ada komen kayak gini, mungkin gue akan kayak lewat aja pertandingan lawan Paris kemarin, dan kayak langsung yaudah kita move on segala macem. Tapi karena ada kayak gini, gue jadi harus berhenti dulu dan mikir, berhenti sejenak dan mikir, bangsat, kemarin emang ternyata gue separah itu ya. Meskipun tadi ada beberapa yang gue gak setuju sekali lagi ya, tapi itu boleh Anda koreksi. Anda boleh bilang bahwa enggak, apaan lu? Lu cuman pernah sekali Maxim Lopez tuh bikin assist, sisanya jelek misalnya, kayak gitu. Boleh juga, masalah itu opini. Oke, jadi sekali lagi terima kasih.
buat Mas Mbak Korea. Ya ampun, Mas Mbak Korea siapapun itu yang tadi sudah komen. Mari, jadi 15 menit kita membahas komen. Dan kita bisa langsung ini kalau misalnya ada assignment manager, ada plakat, itu orang itu bisa gue kasih plakat anjing. Meskipun kritik, ya itulah. Manager, asisten manager, apakah asisten manager kerjanya ngipas-ngipas doang? Ah, kamu bagus sekali kerjanya. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Ya itu enggak apa sih sebenarnya, tapi kayak kamu tidak ada salah sama sekali. Itu memang Parisnya saja yang terlalu jago. Enggak gitu juga, enggak selalu mesti begitu juga. Tidak. Tidak begitu. Kalau misalnya udah kayak gitu bahaya gue berarti. Jajanmu udah bahaya, Pak. Kalau sampai isi komen di jajanmu udah kayak gitu semua tanpa ada kritik, itu Anda boleh silakan pergi deh. Karena udah berarti udah enggak benar. Gue udah terjebak di lingkaran bubble orang-orang yang ngipas-ngipas gue doang istilahnya gitu loh. Tanpa ada kritik gak bakal bisa, Pak, sumpah. Manusia gak bakal bisa, manusia digituin, hancur. Itu namanya lu menghancurkan gue. Justru dengan yang kayak gini, memang gak enak dikritik, gue udah bilang dari tadi. Dikritik itu pasti gak enak. Tapi itu perlu banget untuk perkembangan gue sendiri. Jadi terima kasih, oke? Mantap sekali. Yuk, langsung kita lanjutkan, mari. Bacot terbantai nanti. Ini posisi 19. Kita preskon dulu, Bro. Voilà, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir débuter cette conférence. This has already been a memorable season for Olympique de Marseille. One more win will cap it off with a place in the Champions League. Seriusan? Satu kemenangan lagi UCL kita. Komodo hype. Oke, barunya gua enggak ngitung-ngitung sih. Ya enggak usah dihitung lah ya, kayak main mah main aja. Tapi kemarin kan kita udah sampai di titik, udah sampai di pembahasan kayak ya udah kita di liga nih kayaknya udah nggak bisa kemana-mana juga, mau naik ke puncak udah nggak bisa, jaraknya udah terlalu jauh sama Paris, mau turun pun juga udah kejauhan, jadi kayak kita stuck di posisi kedua, which berarti ya udah kita runner-up-nya Paris dan kita udah pasti main UCL. Nah kita masih punya semifinal Conference League, jadi ini lawan Roma FC nih, kita lihat ya. Gua akan coba buat menganggap bahwa itu kritikan tadi semua dikasih gue itu benar. Jadi kita lihat nanti approach gue gimana pertandingan lawan Roma FC. Bien, cette conférence de presse va s'achever là-dessus. Merci à tous pour votre présence. Sebenarnya nggak bisa Roma FC doang karena Reims juga nggak bisa diremehin ya kan, lu tahu sendiri. Tapi kita kemarin harus sepakat kita akan rotasi lawan Reims. Nggak relevan posisi mereka di posisi ini, jersey mirip amat pusat ya. Posisi 19, iya tuh. Marseille need a victory to guarantee UEFA Champions League spot. Anjir, seriusan? Maka Minang's dream of seeing his team qualify for top level European football could come true today. A win against Reims would mean Marseille fans could start looking forward to watching their team in the Champions League action. Enggak, in Champions League action next season. Wow. Oke, gue baru nyadar ternyata pertandingannya sepenting ini ya. Jaraknya berapa lama sih? Bentar. Tiga. Well, sebenarnya sih kita nggak perlu bener-bener rotasi abis karena ini training bisa gue alokasiin ke tim rotasi, tim utamanya jadi bisa istirahat gitu loh. Ya kita oke, 5 back shit, oke 5-2-3 mereka ya. Harit jelas bakal gue drop, berarti mungkin maksimum apa sih kita bisa mainin di situ, dan Dieng juga, jadi kita bawa Da Costa aja sama Barbosa, terus mungkin Lirola yang gue istirahatin, Sopi main, Ait Nuri boleh start, Balerdi mungkin boleh start, terus Pap gue start, Michu start. Oke, kalau gitu Lopeznya yang di sini, terus Guendouzi juga kayaknya bisa istirahat sih. Ntar kalau Guendouzi istirahat berarti sebenarnya sih well fuck it bro, maksudnya kita bisa mainin Da Costa dari awal, kayaknya belum pernah dia kan, dan dia deserve dikasih kesempatan sih. Kita bawa Sciortino, Kamara bisa gue drop ya, nggak perlu dibawa soalnya. Lacroix masuk mungkin sama Alvaro, or dikasih sini aja. Alvaro udah tua kan, jadi kasihnya Kamardin misalnya. Ya, oke. Saya rasa sih aman begini. Da Costa getting behind. Terus Lopez get forward, Michu get forward. Pap gue-nya stay back.
Oke. Mari kita coba duetin dua striker Academy. Away ke markasnya Reims. Jersey aman ya? Let's go, ini dia. Match day 33 League One Ubridge. Fifty games as Olympique de Marseille manager. Tidak terasa bro, sudah 50 pertandingan pak. Dan mungkin kayak gue sebenarnya bisa ngerti juga sih. Gue bisa ngerti kenapa mungkin sebagian dari lu nganggapnya gue tuh ngasal kemarin. Mungkin karena gue nggak marah-marah kali ya. Karena gue kelihatannya kayak terima-terima aja, pasrah-pasrah aja. Ya gue capek marah-marah terus sih. Mesti kayak ya memang mungkin sebenarnya seharusnya gue lebih apa ya, lebih berjuang gitu loh, ngerti gak sih? Cuman kemarin emang capek aja, mungkin karena baru live streaming Man Free Champs juga, jadi kayak vibe-nya masih kebawa. Vibe yang kayak paket, emang kalau misalnya udah kalah kualitas, udah kalah ya kalah aja gitu loh. Ya seharusnya gak kayak gitu sih. Seharusnya gue harusnya lebih ada jiwa fight-nya gitu loh, at least. Meskipun hasilnya sama-sama aja mungkin 4-0, tapi kan mungkin akan terlihat berbeda gitu loh, kelihatan gue lebih ada effort. Meskipun sebenarnya kemarin juga gue ya target untuk main menang, cuman mungkin kelihatan aja dari awal langsung karena kebobolan duluan, langsung gue tuh kayak lepas gitu loh. Ya itu soal mental, dan itu akan gue coba untuk benerin lah. Karena ini green mode juga kan, beda sama ultimate team. Sekali lagi, ultimate team mah ke laut aja. Simon start, tim sini jaga gawang. Ada Ait Nuri, Balerdi, Saliba, dan Sopi, empat back kita. Terus Papgue dapat kesempatan start, Lopez duet sama Michu di belakang Dimitri, dan duet striker dari akademi dua-duanya, Da Costa dan Augustin Galliard. Itu dia. Mantap sekali bro. Let's go. Come on. Simon sekali lagi sudah naik ke puncak klasemen di daftar kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di League One Ubridge. Simon Brady. Apakah dia akan memenangkan Golden Glove? Kita lihat nanti. Kick-off pertama sudah dimulai. Ini dia. Marseille versus Reims. Kembali Reims versus Marseille. Bakal jadi kesempatan bagus buat nama-nama seperti Maxim Lopez dan Edward Michu untuk menunjukkan kualitasnya. Dan kita juga harus ngasih mereka jam terbang karena sudah memasuki akhir musim pertama. Tackle bersih dari Kokorin. Karena itu artinya udah mendekati ke penentuan apakah mereka musim kedua bakal dapat dana yang potensial atau tidak. Dimitri nendang angin. Kita punya Sopi, mereka punya Lopi. Udah tipis. Buku. Angkat bola langsung, tapi ada Sopi di sana. Duel udara dapat Sopi, bagus. Tapi bola lepas, Lopi kuasai bola. Kokorin. Ajuste. Bagus sekali Ryan Ednuri. Kayak Dimitri ke Da Lopez. Hah? Kok Da Lopez bangsa? Maxim Lopez goblok. Gue. Lihat-lihat nih Michu, lihat Michu. Oke, Edward Michu bisa angkat ke tengah. Agustin Galliard. Sebenarnya harusnya enggak usah langsung shot itu sih karena enggak ada yang ngejaga. Terlalu buru-buru, Pak. Nih, ini gue enggak record videonya malam nih, Pak. Ini gue enggak recordnya, makanya kan gue bilang di Twitter kan kemarin kan. Enggak live. Tadi gue mau live streaming mau madu razu, cuman gue mikirnya pilihannya antara gue madu razu atau gue nge-record video nyiapin buat ya buat naik hari ini. Jadi harusnya nih video naiknya aman banget di jamnya nih. Hari ini bener-bener kayak bisa sorenya jam 3, jam 4 gitu loh. Karena ya itu processing YouTube gak bisa diandalkan. Jadi gue mesti effort sendiri aja lah. Da Costa shooting, Galliard di blok terus. Galliard lagi. Tapi sih ya, oke, nice try. Jadi daripada pusingin processing gimana cara biar cepet, ya gue ya upload aja video lebih cepet. Siapin buat besokan ya kan. Nabung video aja nih gue. Biasanya gue gak nabung video. Nah ini gue nabung video. Bikin dari kemarinan ya. Oke, Saliba, Michu, kasih ke Pap gue. Kembali ke Michu, not bad. Percobaan dari pemain muda kita, Rotkovic. Ayo Maxim Lopez. Kalah fisik gila. Ya ampun itu. Ya ampun kecil amat Maxim Lopez di. Ya ampun. Itu tingginya berapa gila keribau itu. Itu dia Kalfi Mahaminang 50 match mark. Lopi. Oke Sopi, anda ini nice. Saliba kasih ke Pap gue. Michu.
Agustin Galia. Lagi-lagi berhasil antisipasi dengan baik oleh para pemain Reims. Oh, Sopinya mendekat, dia malah ternyata ke situ. Balerdi bagus sekali. Ini juga Balerdi dapat jam terbang dia. Oke, Dimitri. Agustin Galiard. Galiard mencari ruang untuk Dimitri, bagus sekali. Tapi terlalu jauh Dimitri, kasih ke tengah. Galiard, Da Costa, shooting kaki kanan, di blok, corner harusnya, no, goal kick. Hah? Anda memang nendangnya sejauh itu Da Costa? Gak apa? Ya Da Costa tuh soalnya, anjing kita udah 7 shot pak, 24 menit, gila. Bisa dapat gol sih. Soalnya Da Costa tuh tiap kali, ini kajusnya gila banget tingginya pak. Lihat Dimitri terkapar langsung. Tiap kali dimainin Da Costa tuh dari bench nyetak gol loh. Ini masih dikasih jam terbang. Oke, Agustin Galiard. Gue kasih ke Dimitri. Leonardo Da Costa hijau tapi di blok sayangnya. Kata belum sempat tendang sih, nggak ke blok sih, intercept itu hitungannya. Lopi. Kajusti. Pas. Yah, good. Itu bagus sekali Saliba. Oke, Micu. Gak bisa. Ah, udah telat tuh gue. Udah keburu gerakan analog ke depan kan. Gak ngelihat main mereka ada yang datang kayak gitu. Lopi. Mana dia? Kanan. Shooting. Bagus Simon, good save. Corner buat Reims. Menit 34 itu tendangan pertama mereka, pak. Itu udah punya 7 shot, kagak jadi apa-apa. Shot on targetnya cuma 1. Oke, Micu dapat kontrol aja karena tidak ada orang yang di dekat Anda. Bisa dribble pelan-pelan. Iya, good. Balerdi. Nice. Masih Micu hampir perebut, hati-hati. Pap gue angkat ke Sopi. 9 menit menuju jeda. Micu. Oke. Da Costa. Galiard. Hilangan bola. Oke, Ayat Nuri, come on. Backheel dia, tapi ada Pap gue di sana. Lopez. Kalah panjang kaki dia sama Kajuste. Oke, bola kita. Throw-in buat Marcella. Kabar. Nice. Galiardi ke Maxim Lopez. Leonardo Da Costa. Setru bola langsung. Galiard cuci kaki kiri. Let's go. Kualitas itu. Itu Galiard sih, bagus banget sih. Dan assist dari Da Costa, pak. Mantap sih. Koneksi dua pemain akademi kita di depan. Dan ini adalah gol ke-20 Agustin Galiard, pak. Dua digit. Enggak, bukan dua digit. Kepala dua, anjir ya. Dua digit, bener sih. Lihat. Gila, dua pemain loh itu. Dua pemain nempel. Nutup loh, gila ini loh. Gimana caranya dia bisa ngayun kaki, anjir. Wow. Memang ada magicnya tau Galiard tuh. Gak tahu loh, 16 tahun, asu. Kapan dia nonton ke-17, tidak tahu. 25 pertandingan, 20 gol anjing. Tidak masuk akal. Tapi ya inilah. Local boy, star boy, one of our own, golden boy, apapun yang Anda sebut, itulah Agustin Galiard, pak. Luar biasa sekali. Sayangnya kemarin lawan PSG ngumpet doi kan. Tapi tidak apa-apa, perform di pertandingan lain. Namanya juga masih muda, 16 tahun, berharap dia langsung bisa konsisten perform di semua pertandingan. Enggak juga. Habis. Oke, half time whistle. Dan cukup bagus sejauh ini. Karena kita sudah punya satu gol, at least bisa lebih baik. Tentu saja kita peluangnya banyak banget, tapi ya dua pemain muda akademi kita ini udah berkombinasi dan menghasilkan satu gol dari outputnya, pak. Jadi mantap sekali. Babak kedua bisa kita tarik beberapa pemain kita seperti Dimitri untuk istirahat. Karena sekali lagi Roma FC pertempuran sesungguhnya di episode ini, pak. Dan kita akan butuh semua pemain terkuat kita. Jadi Dimitri akan langsung gue tarik. Terus sisanya sih sebenarnya udah aman. Saliba doang paling yang terbutuh gue ganti. Sisanya udah ini bukan main utama semua. Oke. Renato Barbosa. Lagi-lagi pemain dari akademi ini dia. Masuk. Menggantikan Dimitri Paye. Mudah banget bro squad kita. Gila. Oke, Barbosa ke Micu. Pap gue.
Terdengar suara pendukung Reims sudah mulai bubu. Masuk. Tembakan pertama Renato Barbosa enggak buruk sama sekali. Tidak buruk sama sekali. Masih Lopez bagus. Agus Galiar. Shoot kaki kanan Galiar. No way. Shit. Itu kayak gol terbaik Galiar sih sejauh ini sih. Anjing, bolanya tuh di, itu hijau tadi ya, time finishing ya. Makanya sekencang itu ya, gue kaget, Pak. Half volley-nya bisa bolanya begini, kayak anjing. Lihat. Wow. Brace Agustin Galiar. 2-0 Marseille. Wah, ntar kita mesti lihat replay golnya lagi sih. Karena tuh pas kontak kaki Galiar ke bola, gue kaget bolanya begini nukiknya, anjing. Shit. Oke, Saliba bisa kita tarik dah. Lenny Lacroix kasih jam terbang. Wah, gila, bener-bener sih. Ini gue mau narik keluar Galiar juga bingung ini, Pak. On a hat-trick dia, tapi kita butuh dia ntar lawan Roma FC, piye. Ayo cepetan dapet hat-trickmu, gak liat baru bisa tarik keluar. Gila. Ayo Baler di duel. Buku. Wah bagus, bagus banget itu. Shit. Tidak ada clean sheet ke-12 buat Simon. True ball-nya gak kelihatan itu Pak, ada pemain yang muncul tiba-tiba loh. Gila. Apakah saya akan menyesal menarik keluar Saliba? Karena sekarang selisih 1 gol ini. Dan ya itu Lenny Lacroix sama Balerdi bener-bener gak ngomongan itu. Kayak orang lagi musuhan. Bingung. Soalnya diantara dia. Si pemain mereka nyetak gol. 2-1. Dengan sisa waktu pertandingan masih cukup panjang ini. Itu El Bilal Touré baru masuk ganti Kokorin loh langsung nyetak gol. Pengumuman dia baru masuk aja baru muncul barusan. Lacroix baru masuk langsung kebobolan. Nice Ed Nuri. Maxim Lopez. Da Costa. Barbosa. Shooting kaki kiri Barbosa. Buku. Out. Oke, sekarang kita ganti main deh. Gak lihat akan gue istirahatin, gak masalah. Dan gue akan masukinnya Nadir. Jadi gini, Barbosa aja di false nine. False nine. Stay central. Come back on defense. Oke. Okay. Udah ya, Galiar tinggal apa ya, istirahat ya. Karena semifinal conference league, Pak. Jadi kita hitungannya tuh masukin Nadir dan nambahin midfielder. Karena Nadir akan jadi false nine, kayak attacking midfielder double jadinya kita. Da Costa aja sendirian depan. Semoga aja nggak backfire ya. Oke, Nadir. Renato Barbosa. True ball. Hampir lolos ke Nadir. Yuk pulang yuk. Gue harus turunin widthnya. Turun banget sih. Kita defense aja udah. Drop back. 35 dive. Terus long ball forward run. Ya. Hampir dapat itu. El Bilal. Lumbia. Konan. El Bilal bahaya. Oh my god. Kita harus kebobolan itu. Gila, mereka gak beruntung banget sumpah sih. Ini bakal jadi 24 menit yang sangat-sangat menegangkan buat kita sih. Karena kalau sampai kita kebobolan, gue yakin kita bisa nyetak gol lagi, Pak. Memang beresiko banget sih pergantian main gue barusan, tapi ya demi makin lama gue tarik Galiar, stamina makin dikit buat pertandingan selanjutnya. Dan sekali lagi tim posisi 19, Pak. Oke, Papkwe ke Nadir. Barbosa. Sit, pelanggaran jelas banget itu, gila. Merah. Sayonara, bye-bye. Fuck off. Out. Bye.
Kajuste lagi, pemainnya dari tadi bikin kita susah karena posturnya di lapangan. Udah jelas kartu merah lah. Dua kaki, Pak. Baik, cabut Anda. Main mempermudah kita harusnya sih. Oke, Lopez ke Sopi. Ini baru kita udah manage pertandingan aja udah. Nggak perlu nyetak gol kita. 18 menit kita main aja passing. Kalau bisa maju nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa mundur lagi balik belakang. Dia udah kalah jumlah main dong, nggak mungkin bisa rebut bola. Mau mereka pressing pun kalah jumlah, kalah main. Sopi, 15 menit yuk, tahan, 3 poin. Fuck. Eh, itu satu pemain doang dia loh. Pulang. Saya tidak tahu lah Kroa berusaha ngapain itu. Nice, Lopez. Astaga, handball. 10 menit terakhir. Oh shit. Shooting El Bilal, nice Barbosa, handball Barbosa loh. Play on soalnya wasitnya. Ih gila mereka, aduh bahaya banget. Ah, buku. Gue nggak ngerti sih sumpah sih, kita harusnya kita nggak seharusnya menang sih. Duel 7 menit sumpah sih, udah berapa kali pak nyaris kebobolan pak, handball lagi anjir main kita. Buku, nice Ed Nuri. Okay, let's go. Nadir, Ed Nuri, Barbosa, Michu, Da Costa, Nadir, Da Costa, Barbosa. Wah shit. Ayo turun. Udah bukan saatnya buat maju sih. Udah dapat bola lagi, udah. Kelar. Udah. Manage pertandingan aja udah. 2 menit injury time yuk. Bisa yuk. 3 poin yuk. Gila kita, aduh, asli sih. Gak ngerti lagi gue sih. Itu bola mantul tiang, terus kena Simon, dan bolanya gak masuk gawang, pak. Habis it. Oke, full time whistle dan ya, kita rotasi dan tetap bisa menang lawan Tipus 19, hampir kalah kita ngelawan 10 poin mereka, tapi ya ini hasil yang sangat-sangat bagus. Karena kalau misalnya menurut media, ini adalah 3 poin yang memastikan kita bakal main di UCL musim depan. Pasti udah tutup buku. 2 gol dari total 5 attempts Galliard. Luar biasa. Gol keduanya Galliard sih anjing banget sumpah sih. Gila banget sih itu sih. Bagus banget, pak. Oke. Mari kita lihat golnya Galliard, bro. Ini gol pertamanya dia. Assist dari Da Costa. Ini juga bagus banget Galliard sih. Itu lihatlah dua pemain nutupnya secepat apa dan serapat apa. Cuman disisain space kecil banget buat nendang. Lihat. Ngayunnya aja gak maksimal itu Galliard, pak. Kakinya di ayun itu gak bener-bener ke belakang. Karena ada kaki pemain lawan, gimana mau dia ngayun ke belakang. Dan ini si 16 tahun. Dari angle itu gak gitu kelihatan. Dari sini kayaknya harusnya kelihatan. Tapi ini ntar angle-nya dirubah nih pas ini. Tuh kan, kelihatan gak dari sini? Gak kelihatan senukik itu sih. Kayak gue mesti replay manual nih kalau mau kelihatan nukik nih. Gila bener-bener. Ini gue replay manual ya. Nah kita lihat dari sini dah. Ijo gak sih? Gak kelihatan ya? Ijo ya, itu ijo. Time finishing ijo itu. Kita lihat angle dari sini ya. Dia terima bola, dia angkat dikit. Lu lihat nukik ini. Begini. Lihat. Jadi dia nendang bagian bawah bola.
bagian bawah bola ditendang di sini, begitu. Jadi bolanya begini nukiknya, nendang bawah sininya muter. Lu kalau lu pemain bola, lu tahu, bukan main bola, maksudnya lu kalau misalnya pernah main bola lapangan gede bukan futsal, lu tahu futsal kagak bisa digituin bolanya, nggak bisa dibikin nukik. Bola lapangan gede kayak gitu pak, dan itu bagus banget anjing, bagus banget sih, gila. Coba lebih dekat lagi, gila bener-bener. Lurus nggak sih ini, lurus harusnya ya. Jadi diangkat sama dia, terus di duar situ. Lihat kan putaran bolanya ke arah kanan kan? Wow, mantap sekali sih. 11 shot total, passing akurasi kita 94%, sama seperti dribble success rate. SG kita cuma 2,3 berarti. Tapi 11 shot 5 doang on target, 3 off target, 3 kena block. Oke. Definitely Galiard better the match, 8,8, 2 goal. Massimo Lopez dan Leonardo da Costa masing-masing bikin 1 assist. Nice. Interview semifinal Conference League setelah ini. Let's go. Dan ya harusnya kita beneran secure satu tempat di group stage Champions League musim depan, enggak pakai kualifikasi. Langsung masuk ke group stage. Ya tuh, they did it today. You must be relieved to get the job done so early. It's a big day for all of us. Apalagi ditambah lagi yang memastikan kita main di UCL tuh main muda. Langsung bengong semua orang kan yang enggak percaya pemain muda. Media-media di sini yang dari kemarin mempertanyakan, Anda main-main muda mulu, langsung melongo dia. Sengaja saya main-main muda biar Anda media tidak bacot. Mantap sekali. Ya lihat 21 gol ya. Jadi bedanya cuma 1 gol dari Messi. Kemarin pada gue udah bilang kayaknya perebutan Golden Boot League One udah selesai sih, Messi yang dapat, tapi ternyata Galiard bilang belum. Jaraknya berarti 1 gol sekarang kalau Messi enggak nyetak gol di pertandingan Paris ya. Merci d'avoir répondu à nos questions. Paris sudah main duluan sih dan Messi enggak nyetak gol berarti ya. Jadi jaraknya 1 gol udah. Jumlah pertandingan yang dimainin sama. Gila sih Galiard. Assist leader Dimitri, 11 assist. Coba kita lihat. Anjing, Galiard tuh top scorer Conference League juga ya? Beda 2 gol deh, Messi nyetak gol ternyata pak tuh. Messi 23 gol, Galiard 21 gol. Oke. Jadi ini dia semifinal Conference League lawan Roma FC. Kita akan ketemu Jose Mourinho berarti. Dan ini yang tanggal 26 berarti, oh enggak, fit kok mereka, kok aman. Aman kok mereka. Tuh yang training tim rotasi aja enggak apa-apa. Balik ke tim utama, mereka akan fit 100%. Perfect. Ini pak, ini kita bisa tempur habis-habisan nih lawan Roma FC. Oke. Okay. Let's go. Semifinal sebelahnya itu Tottenham ketemu Basel. Yap. Mari kita presscon di Roma Italia. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare. Grazie a tutti. Let's go. Sekali lagi nge target kita juara kompetisi ini. Gua enggak menyangka kan bakal ada Roma FC sama Tottenham kan. Tapi ya kompetisi level 3 Eropa pun juga bisa juga berat kalau udah nyampe ke babak akhir gitu loh. Jadi enggak bisa berharap dapat lawan yang gampang terus karena ini adalah Conference League bukan Europa League atau UCL gitu, nggak bisa juga. Udah memastikan UCL musim depan untuk kita yang musim depan bakal menjadi UCL. Kalau kita nggak bisa ke final Conference League atau nggak bisa juara, ya musim depan kita di UCL mau berhenti di mana gitu loh. Apakah kita akan nggak lolos dari grup sama kayak musim ini dari Europa League turun ke Conference League? La conferenza stampa è terminata. Grazie a tutti. Oke. Okay. Sudah kangen ngeliat mendengar suara Mbak-mbak Italia itu barusan dengan aksen Italianya. Team of the Week, Galiard tentu saja masuk ke Team of the Week League One Bridge. Oke, okay, langsung aja Pak udah. Kita gas. Top score Galiard, top assist-nya Bentancur, tapi ada Galiard dan Dieng beda satu. Terus Simon dengan 2 clean sheet, tapi jauh lah. Kiper Basel tuh 6 clean sheet anjir, sama Rui Patricio 3 clean sheet loh di Conference League.
Semifinal nih Pak, besar ini kita main di Stadio Olimpik. Oke, Tammy Abraham, Zaniolo. Zaniolo kayaknya agak second striker tuh. Veretout, Arnold, Pellegrini. Under dis, aduh under main di kanan anjing. Kiri Mkhitaryan, Ibanez, Smalling sama Mancini, Spalding bro. Kita nyalain Anthem dulu. Aduh itu under lagi, astaga naga. Sedih, sedih ngeliat Anda under. Tapi ya mau gimana, nggak ada duit kitanya kan. Dan Dimitri kita suruh false nine. Terus Defek kayaknya mesti gue turunin karena mereka pakai wingback juga kan. Pressure and habitatnya nggak masalah sih, ini gue rasa aman-aman aja. Dan bench berarti kita bisa masukin Sciortino, ganti Pap Gue. Terus Lacroa Kamardin boleh. Kiper tetap Simon aja yang main. Tapi kita nggak punya wingback ya. Bawa si ini aja benar biar deh. Fullback maksud gue, ya. Da Costa, siapa tahu butuh Da Costa plus 1 BTW. Dari 57 jadi 58. Oke, okay, let's go. Langsung kita menuju ke Stadion Olimpik Roma. Ini dia. Leg pertama semifinal UEFA Europa Conference League. Men boys. Ini dia venue sedang dipersiapkan. Supporter memasuki stadion. Harus siap tempur kita. Pertaruhannya adalah satu tempat di final, Pak. Oke. Selalu berat main away duluan, tapi ya bagusnya ntar leg keduanya di kandang kita, di rumah kita, Pak. Oke, ini dia. Kita nikmati atmosfernya, kita dengarkan anthemnya. Dan hopefully kita tidak kalah terlalu jauh kalau misalnya kalah. Kalau bisa jangan kalah. Supaya leg kedua PR kita nggak terlalu berat. Nicolo Zaniolo, pemain yang sangat berbahaya tentu saja. Salah satu bakat Italia yang gua rate sangat-sangat tinggi di real life. Ini dia Anthem Conference League. Oke, itu dia. Anthem penyemangat baku hantam. Cengiz Under akan menjadi lawan kita. Padahal di pertengahan musim, sebelum pertengahan musim, baru pertama dia berjuang bersama kita di kompetisi ini. Ini dia Sarri Klabener Roma FC. Tidak dikasih lihat opsi mereka di bench. Kapten Pellegrini, Smalldini, Mancini, Marseille berhasil membuat gimana caranya rotasi bisa bekerja sehingga tim utama 100% fit di pertandingan ini. Dengan Dimitri Galiard di depan, Harit di attacking mid, Gerson Genduzi Kamara, 4 backnya tidak berubah, kembali ke seperti biasa, dan Simon Brady di posisi menjaga gawang. Sudah punya 2 clean sheet jauhnya di Conference League. Akan agak sulit untuk berharap punya clean sheet ketiga, tapi kalau bisa akan bagus sekali buat kita. Agustin Galiard 16 tahun top scorer kompetisi ini sejauh ini dengan 7 gol. Semua mata tertuju pada dia, Pak. Pemain termuda mungkin di top 20 top score. Kick off pertama semifinal UEFA Europa Conference League, Roma FC versus Marseille. Gue jujur nggak tahu mereka bakal main kayak gimana, approach-nya pressing kah, mereka counter kah atau gimana, tapi ya kita akan coba main seperti biasa aja. Dan kita lihat ntar dari sana kita butuh melakukan perubahan apa. Oh langsung dijaga ke belakang kan lo anjir Guendouzi. Oke Saliba langsung kerebut Pak. Pellegrini under ke Zaniolo, under akan berhadapan langsung dengan Kolasinac, berarti ini dia Cengiz under.
Bagus sekali Duye. Dua pemain kita saling tabrakan. Temi Abraham shoot kaki kanan. Temi 1-0 Roma FC. 7 menit doang, gila. Tendangan pertama mereka langsung jadi gol. Kena tiang terus masuk. Temi. Yap. Nah di sini gue nggak boleh nganggap pertandingan udah selesai di sini. Ya belum lah, masih awal banget. Kebobolan pertama kan ya biasa aja kan. Apalagi ini dua leg semifinal loh. Nah itu bagus banget, kena tiang, nggak bakal ada kiper yang bisa ngejangkau juga, anjing. Ya nggak apa. Biasa aja. Kebobolan duluan tuh biasa aja. Ini masih ada 171 menit pertandingan ini. No, goal kick. Kamara. Galiard, Trubo langsung ke Gerson, kenceng sekali itu. Kenceng banget, padahal gue cuma tap doang segitiganya loh. Bentar deh, kayaknya Dimitri nggak bisa kita kasih false nine deh. Kalau lu perhatiin barusan dia turunnya jauh banget soalnya, jadi Haritnya bingung mau kemana. Get in behind aja nggak masalah. Kayak Rui Patricio, di arahnya ke under mulu loh ini loh. Under. Wah gila, gue nggak nyangka ada under di situ loh, itu offside loh. Apaan? Harit. Oke, Kamara geser ke si kanan, De Polirola. Dibakar Kamara. Berhasil dipotong Arnold. Oke, Harit. Ke Galiard. Kamara. Lihat ada Genduzi. No. Ibanez. Dapat Gerson. Ibanez. Mereka temponya gak tinggi sih. Tapi begitu udah setengah lapangan kan cepet passingnya. Mkhitaryan. Nice, Genduzi, good job. Gerson. Kita lihat. Kelamaan. Harit tuh lari tuh. Oke. Gerson duel udara lagi. Bagus. Aduh, Dimitrinya langsung ketutup loh itu. Under, langsung through ball. Ayo Simon. Bagus Simon, timingnya pas itu lari ke depannya. Telat dikit aja udah gawat itu ente. Fuck. Nice tackle Saliba, bersih. Yuk. Perfect over the top. Astaga. Itu gara-gara Smaldi ini larinya kurang cepat, enggak secepat Galiard dikit, Pak. Sepersekian detik itu. Kamara ke Genduzi. Galiard. Lagi-lagi bisa diantisipasi dengan baik sama back-back Roma FC. Throw-in buat Marseille. Gerson. Waduh, bersih tackle-nya lagi. Temi. Bagus Duye. Oke, Gerson. Genduzi.
Dimitri, Matteo Guendouzi, shooting langsung ke kiri, gak liat. Offside juga sih anyway sih, astaga. Oke, okay, nice try. Nah, ya iyalah offside jelas itu. Nice. Pelanggaran. Bagus, Galiard ke Dimitri. Galiard enggak lewat loh. Itu terus bola Dimitri enggak buruk barusan padahal loh. 1 menit injury time, selesai. Oke. Okay. 1 dari total 4 babak nih berarti 2 leg dan kita ketinggalan 1-0. Membaik sih di pertengahan babak pertama ke akhir sih kita megang sih. Soalnya mereka awal-awal aja tadi kan. Langsung jadi gol. Jadi kayaknya kita enggak perlu ubah apa-apa dulu sih. Tottenham unggul 1-0 dari Basel tuh. Sama-sama satu shot. Oke, mari kita lanjutin dulu aja sementara kali. Harit free roam mungkin. Supaya lebih bebas geraknya. Oke, babak kedua. 1-0 di leg pertama dan 1-0 on agregat. Bagus. Galiard ke Dimitri. Kamara. Galiard kemana bro? Under. Anda agak curang under sebenarnya ya. Tahu semua strategi. Bagus, thank you under. Oke, Galiard. Through ball ke Guendouzi, bagus sekali. Shooting ke kiri. Gak bisa gue delay lagi karena udah dijaga itu. Gue nahan-nahan lagi gak langsung nendang ke blok sama Ibanez langsung pasti. Udah lagi lari, udah datang kayak gitu. Corner. Dimitri mengarah langsung ke Duye. Astaga, ya ampun. Oke, okay. Fuck. Tendangan gawang buat Rui Patricio. Duel, good. Guendouzi, bagus nih Galiard. Bagus sekali Arnold, sliding tackle-nya, fuck. Dapat, good. Kamara, lihat Dimitri. Oh shit, Harit. Dimitri. Penalty! Maximilian Arnold melanggar Amin Harit barusan. Iya, untung udah lepas tuh bola loh. Penalty buat Marseille. Joran Verretu tarik keluar. Masuk Brian Cristante. Come on. Ini peluang emas buat kita nyaman dudukan dari titik putih. Dimitri Paye apakah akan menjadi pahlawan kita? Pojok kiri atas saja. Come on. Dimitri akan kita suruh ngisi perannya under. Floating left attacking midfielder. Gerson tarik keluar. Bamba Dieng masuk duet sama Galiard depan. Duye duel.
Kan boleh, gak ada yang ambil woy. Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Kunder, bagus, bagus, bagus interception-nya. Oke, Gagliardi, ayo Dieng. Gagliardi through ball langsung ke Bamba Dieng. Come on Dieng, come on Dieng. Saya tahu Anda punya pace Dieng. Dieng angkat bola mengarah Gagliardi. Terlalu dekat ke kiper, Pak. Under. Bagus. Oh no. Cristante, Mkhitaryan, Temi. 20 menit terakhir. Kayak Amin Harit. Kamara. Dieng ke belakang, Genduzi, Dimitri, Galiard. Ini mata gue tiba-tiba gatel banget. Fuck. Nice tackle Saliba. Duh, kenapa nih anjing? Gila, gatel banget. Shit. Kayak ada serangga masuk anjing. Padahal kayak kacamata loh. Cuk. Ini Micu sama Lopez sebenarnya bisa masuk sih, cuman lebih ke nanti buat ganti mereka kalau stamina udah habis sih, Pak. Oke, Harit. Nduzi. Lihat Dieng. Oke, Bamba Dieng. Shooting. Aduh. Gua tuh terlalu takut kayaknya, terlalu takut kerebut bola atau keblok, jadi gua buru-buru banget maksudnya. Padahal tuh kayaknya selangkah dua langkah depan masih bisa sih mungkin. Mungkin. Offside. Ya. Under offside. Zaniolo tali keluar. Roger tuh beneran strikers tuh gue. Gagliardi. Come on Gagliardi. Come on Gagliardi. Kenapa Gagliardi tiap pertandingan gede hilang ya? Pellegrini. Nice Kamara. Under ke belakang. Onside dia, tapi ada Lirola. Buang Simon, good job. Gagliardi, duel udara kalah. Under. Offside. Offside, offside. Mari masukin Micu sama Lopez deh. Long ball forward run coba. 7 menit terakhir di leg pertama. Anjing, ini ada sesuatu sih di mata gue, pasti sih fix. Apakah bisa memberikan impact Lopez dan Micu? Semoga aja. Oke, Lirola. Offside, dia offside. Oh, Dimitri. Alah. Oi. Kartu kuning kalau sih, fuck. Free kick buat Roma FC, menit terakhir pas injury time. Come on, come on, come on. 2 menit injury time, Pak. Nice. Yuk, serangan terakhir kita yuk.
Oke, 30 detik terakhir. Dimitri Pae. Edward Micu. Oke, Dimitri. Masih Dimitri. Tarik ke belakang. Micu! Masih ada corner terakhir kok. Come on. Ini baru bener-bener peluang terakhir kita. Oke, Dimitri. Alalalah. 1-0 agregat kalah. Ya, enggak seburuk itu sih. Enggak seburuk itu, kita masih bisa balikin keadaan di leg kedua sih. Mainnya di kandang kita pula. Ini peluang terakhir. Kayaknya itu peluang terbaik kita gak sih? Bisa banget sebenarnya sih. Meskipun mereka bagus mainnya tadi, terutama awal-awal yang mereka nyetak gol, tapi abis itu udah bisa dihandle gitu loh. Gak sampai segila itu. Beda kan levelnya sama kemarin PSG kan. Gak semua passing kita di-intercept juga sama mereka gitu loh. Jadi kayak masih bisa main bola, masih bisa jalan. Anjing, ini ada sesuatu bang, set apa sih? Merah tapi loh. Ini benar-benar, ya ampun, di awal. Ini dari awal terus ya anjing loh. Sudah kayak gini mau nyetak gol tuh saya udah bangsat banget sih. Penalti gak masuk anjing, benar-benar. Bola rebound dari penalti kena tiang. Ini nih, kayak gini-gini tuh sebenarnya mungkin bisa satu langkah dua langkah ke depan. Meskipun kayak bakal keblok juga sama Arnold tau sendiri. Secepat apa backnya balik langsung tiba-tiba bisa ngeblok bola dari belakang dicuri pakai magic anjing. Tiang kena miss. Ya emang anjing sih. Penalti Dimitri juga tuh ya kena tiang mbak. Gak ada replaynya kayaknya nih. Oh ada deh. Ya gak ada replaynya penaltinya. Tapi itu abis dari penalti tuh Dimitri. Lambung bola. Offside itu. Wah nyaris lo anjing. Tipis banget Lirola. Hampir Lirola lo. Tung aja. Masih sadar diri doi. Gila. Duh bisa banget pak, sumpah sih ini. Aduh, untung cuma satu pak, untung cuma satu. Tapi kalau misalnya tadi kita bisa nyaman dulu kan lumayan banget kan. Leg kedua jadi nggak. Ini sebenarnya begini pun ini loh, astaga. Bagus loh Micu loh. Bolanya tuh nuki ke kanan gitu loh. Fuck, Rui Patricio, mampus joget loh. Ya kan? 8 shot XG 4,1. Roma FC cuma punya 3 shot. Mereka cuma di awal-awal pertandingan doang bener-bener mainnya bagus, Pak. Udah habis itu udah enggak. 3 shot yang on target cuma 1 kan? Duanya keblok lo bayangin aja. Kita 8 shot 5 on target enggak jadi gol. Astaga naga. Match rating paling tinggi Kamara. 7,5. Interview deh. Tottenham udah final sih, udah pasti sih, nunggu 2-0 agregat. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Apa kita harus lawan dengan formasi sama persis kayak mereka? Kebetulan kita kan punya 3-5-2 juga kan. Pokoknya formasi yang pernah kita latih buat Marseille tuh cuman formasi ini, pepet tengah sama 3-5-2 gitu loh. Kita bisa pakai 352 coba sih di leg kedua, tapi itu resikonya pertaruhannya langsung antara final atau nggak lolos sudah lo. Masih terbuka peluang, Pak. Masih sangat terbuka. 1-0 bukan apa-apa, masih ada 90 menit. Tapi yang masalah kalau kita kebobolan duluan leg kedua sih itu sih. Maksudnya kita bikin peluang sebanyak ini di leg pertama dan nggak ada yang jadi gol, Pak. Penalti kena tiang.
Terus ada peluang lain tadi kena tiang juga, bola reboundnya semuanya juga gak ada jadi gol. Leset semua. Abbiamo finito. Grazie di nuovo. Oke. Episode yang cukup panjang, cukup menarik. Ini lawan Lyon mah udah gue lepas aja karena udah terlalu jauh juga. Tapi iya. Oh iya BTW, ya ini gue udah tahu Guendouzi akan habis masa peminjamannya ke akademi. Kalau kita pantau nih ada Christoph Arnold kiper, Gabriel Madrazo left midfielder, Fabio Prestes center forward, Lino Vasquez kiper. Itu yang ratingnya udah 60 ke atas. Abu Hasan. Kayaknya ada yang nganggur nih ya scout kita pasti ya. Woi, nganggur dua-duanya anjir. Ini satu Perancis, satu ini kan. Satu lagi mana ya kemarin ya? Spanyol ya? Yang kanan Portugal kan? Kayak Zoraoren 9 bulan Perancis, technical gifted boleh. Terus ini karena udah Perancis sama Portugal, kayaknya ini boleh di luar Eropa sih. Boleh di luar Eropa, mungkin kita coba cari Korea mungkin. Why not? 9 bulan, technically gifted, boleh. Oke. Okay. Itu dia, jadi Enzo Prancis, Isaac Korea, Noah Portugal. 9 bulan ke depan. Oke, okay, jadi wait. Ah, anjing nih, kayak PSG kalah nih. Iya, PSG kayak kalah deh. Shit. PSG dikalahin Strasbourg, Pak, 4-2. Jadi PSG udah mainin pertandingan ke-35 mereka. Kita baru main 34 pertandingan. Kalau kita menang di match day 35 kita, jaraknya jadi cuma 1 poin. Anjing kan kayak gini kan, brengsek kan. Gue udah mau lepas liga loh. Dan lawan kita Lyon, berat. Tapi pilihannya cuma 2. Lo mau fokus di mana? Jeda 3 hari sih, sebenarnya gak masalah sih. Kita bisa sih kayak mainin tim utama kita di 2 pertandingan ini. Fit gak sih mereka? Enggak, mereka gak fit. Ya silahkan Anda kasih komen, gue gak tahu sih, asli. Tapi ini, bentar, jadwal Paris tuh siapa lagi sih? Strasbourg kuat banget anjing, berarti gila. Dan kita, setau gue tuh kita masih lawan mereka, masih akan lawan Strasbourg loh. Jadi pertandingan PSG berikutnya tuh lawan Estac Troyes, kita lawan Lorient, kita lawan Stade Rennais, PSG lawan Montpellier away, dan match day terakhir kita lawan Strasbourg. PSG lawan Metz. Yap, itu dia. Kita akan lawan Strasbourg, tim yang ngalahin PSG 4-2. Tim posisi ketiga. Dah, Anda komen aja silahkan. Gua tidak mengerti sih. Karena sekarang keadaannya jadinya penting lagi dua-duanya kompetisinya anjing. Pusing gak lu? Oke, itu aja dari gua untuk episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua. Thank you sudah nonton.